Samad untuk menyampaikan materinya. Silakan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Yimi Syafardi dari STI Haji Agus Salim, kemudian Bu Ane Putri dari STI yang sama, STI Haji Agus Salim. Kemudian yang kami hormati juga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang berada atau dinas di STI Haji Agus Salim. Kemudian para peserta yang kalau di layar saya ada 221, ini luar biasa sekali Pak. Ini itu 221, bertambah lagi jadi 222 dan sepertinya akan terus bertambah, mudah-mudahan begitu. Mohon maaf kami tidak bisa menyapa satu persatu para peserta, namun saya lihat tadi banyak dari akademisi yang berasal dari berbagai tempat yang saya kenal namanya, ada Pak, misalnya dari Jambi Pak Dr. Gowon, kemudian dari berbagai tempat yang lain, dari Bungat, saya juga lihat, ada dari beberapa sekolah tinggi yang ada di Sumatera Barat. Baik, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk membagi layar saya untuk presentasi. Nah, saya memberi judul presentasi ini dengan judul riset dan publikasi. Tujuannya adalah untuk membaginya menjadi dua, menjadi tiga. Nanti kita akan membahas ada tiga subtopik. Yang pertama, apa itu riset ilmiah. Kemudian apa itu pembangunan ide riset atau bagaimana membangun ide riset. Kemudian yang ketiga, penerbitan riset ilmiah. Nah, poin yang nomor tiga ini tadi Bu Ane juga sudah sampaikan sebagian darinya. Nanti mungkin kita akan bisa lihat lagi yang bagian ini. Kemudian saya juga tahu bahwa ada beberapa sebagian peserta itu 60% tadi datanya adalah dosen, kemudian ada 28% mahasiswa S1 dan S2. Sisanya ada dari umum dan juga guru. Kemudian banyak dari dinas-dinas, mulai dari pertanian, peternakan, PU, perhubungan, Dikbud, kemudian juga ada guru. Nah, mohon maaf nanti kalau penyajian saya agak mengarah kepada akuntansi dan bisnis manajemen, namun saya kira nanti akan bisa dipahami atau diterapkan bagi teman-teman yang berasal dari bidang studi lain. Nah, bagian yang pertama itu adalah bagian yang bercerita tentang riset ilmiah. Nah, pertanyaan yang pertama itu adalah tentu apa yang kita sebut dengan sebuah ilmu atau sains tersebut. Nah, di dalam mata kuliah metodologi penelitian, itu pertanyaan seperti ini juga sering diajukan untuk membedakan mana yang sains dengan yang tidak sains. Nah, per definisi yang saya ambil misalnya dari sebuah sumber, sains itu adalah metode atau moda atau cara untuk mempertanyakan dengan tujuan untuk mengajukan pertanyaan tentang dunia. Jadi, semangat kata kunci yang pertama yang harus ada pada sains itu adalah dia mengajukan pertanyaan tentang apa, tentang dunia. Apa yang disebut dengan dunia itu bisa tidak hanya dunia berupa bumi lalu langit, tetapi dalam konteks yang lebih kecil bisa disebut misalnya tempat kerja kita. Kemudian lingkungan kerja kita, lingkungan rumah, lingkungan sekitar kita, kelas kita, itu bisa disebut dengan dunia. Nah, jadi kita pertama mengajukan pertanyaan tentang apa dunia. Tujuannya adalah apa? Untuk mendapatkan jawaban tentang dunia yang kita tanyakan tadi. Misalnya, saya melihat misalnya pada sebuah perusahaan. Perusahaan itu
di sana ada karyawan yang bekerja. Nah, pertanyaan saya misalnya adalah, apa sih yang membuat orang mau bekerja? Maka saya mengajukan pertanyaan tentang lingkungan tersebut. Untuk apa? Untuk mendapatkan jawaban, apa yang membuat orang bersemangat bekerja? Nah, sehingga saya nanti akan mendapatkan jawaban. Nah, jawaban yang saya dapatkan nanti itu akan menggambarkan seberapa memiliki tingkat keyakinan, tingkat kepastian. Di sini ada garisan bahwa ada degree of certainty. Di situ maksudnya adalah tidak ada keyakinan yang 100% atau sepenuhnya tepat dari setiap jawaban penelitian. Kita hanya bisa mendapatkan keyakinan di bawah 100%. Misalnya gini, kita ambil contoh yang paling dekat dengan kita hari ini, yaitu rapid test misalnya. Rapid test itu hanya memiliki tingkat keyakinan, katakan ada yang mengatakan sampai hanya sekitar 30%. Nah, artinya ada 70% kemungkinan bahwa rapid test itu tidak tepat. Demikian yang disebut dengan degree of certainty. Kemudian kata kunci yang ketiga atau yang keempat adalah communal effort. Communal effort ini artinya adalah apa yang kita kerjakan itu tidak ditujukan untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada. Hari ini misalnya di dalam ilmu fisika itu orang masih berpegang pada teori yang dibuat oleh Newton atau Einstein. Di dalam ilmu pertanian orang masih memegang misalnya klasifikasi apa istilahnya yang tepat itu yang sehubungan dengan Mendel. Nah, communal effort itu artinya adalah pembangunan ilmu dilakukan bersama-sama oleh para ilmuwan. Nah, agar apa? Agar nanti didapat sebuah simpulan yang well grounded. Kita memiliki keyakinan yang cukup kuat bahwa apa yang kita temukan itu memang memiliki dasar yang kuat. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, kemudian apa yang disebut dengan scientific inquiry? Inquiry ini adalah kata lain dari research. Gitu. Nah, scientific inquiry ini ada empat kata kuncinya di sini. Pertama adalah untuk menggambarkan dunia itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, dunia itu adalah bisa dunia berupa bumi dan langit atau hanya lingkungan kerja kita yang disebut dengan dunia. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan dunia tersebut. Yang ketiga, ini ciri dari sains dalam ilmu alam, yaitu memprediksi apa yang akan terjadi pada dunia. Kemudian yang terakhir adalah bisa untuk mengintervensi dengan menggunakan proses yang tertentu atau sistem yang tertentu. Misalnya kita gambarkan begini. Di lingkungan kita tahu ada fenomena bahwa apapun yang kita pegang, itu akan jatuh kembali ke bumi. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa dia jatuh ke bumi? Itu yang mungkin diajukan oleh orang-orang yang jauh sebelum kita, mungkin jauh sebelum Newton, untuk pertanyaan, apa yang menyebabkan benda itu jatuh ke bumi? Lalu kemudian Newton mungkin atau orang setelahnya bisa menggambarkan penyebab atau apa yang terjadi pada benda sehingga benda itu bisa jatuh ke bumi. Lalu menjelaskan bagaimana atau kenapa dia jatuh ke bumi. Lalu bisa juga memprediksi apa yang akan terjadi kalau benda tersebut dilempar dengan kekuatan atau kecepatan tertentu ke suatu arah, lalu di mana dia akan jatuh. Nah, itu yang disebut dengan memprediksi. Sehingga nanti kita bisa menggunakannya untuk ke pekerjaan lain. Kemudian tentang prinsip dan asumsi-asumsi yang melandasi
ilmu pengetahuan. Ini saya ambil dari beberapa sumber, jadi tidak hanya dari satu sumber, mungkin akan ada tumpang tindih nanti. Yang pertama adalah nature itu tidak berubah-ubah. Jadi yang kondisi yang ada di tengah kita itu tidak berubah. Bumi tidak berubah. Perilaku manusia itu tidak berubah. Orang akan tetap mau bekerja kalau dia diberi insentif. Orang akan mau tetap bekerja kalau dia diberi penghargaan misalnya. Nah, nature itu, capricious itu artinya tidak berubah. Nah, yang kemudian yang kedua adalah knowledge atau pengetahuan itu tumbuh melalui eksplorasi dan batasan aturan-aturan dan bukti yang berubah. Jadi gini, pertama alam itu tidak berubah, kondisi lingkungan itu tidak akan pernah berubah, perilaku manusia tidak berubah. Yang akan ada adalah pengetahuan kita yang tumbuh. Bumi itu begitu juga, tetap akan begitu sampai akhir zaman. Yang akan berubah adalah pengetahuan kita tentang bumi. Kemudian yang ketiga tadi, ini sama dengan yang di atas, bahwa sains itu adalah communal enterprise, jadi usaha dari masyarakat. Tidak ada satu orang, atau jangan pernah berpretensi, bahwa kita melalui riset kita akan bisa menyelesaikan banyak cerita. Jadi saya misalnya gini, ada misalnya sebuah penelitian itu menggunakan 10 variabel. Lalu ada 10 hipotesis. Kenapa begitu? Karena saya ingin menjawab ini. Nah, apakah kita akan menyelesaikan masalah dunia sendirian? Apa dunia itu tadi yang bisa yang besar, bisa yang kecil. Nah, karena sains itu adalah seupaya bersama dari orang. Setiap orang, sains itu ibarat sebuah bangunan yang para peneliti adalah tukang bangunan yang setiap kali datang hanya menyumbang satu bata bangunan untuk rumah ilmu tadi. Jadi dia tidak ingin menyelesaikan seluruhnya. Kemudian keempat, sains itu bertujuan untuk memperbarui atau meningkatkan degree of confidence, bukan untuk mencapai pemahaman atau kepastian yang mutlak. Misalnya gini, rapid test itu tingkat kepastiannya bahwa seseorang memiliki reaktif terhadap kemungkinan ada virus itu keyakinannya hanya 30%. Nah, apakah kita hanya akan terus berhenti pada jenis rapid test yang kemampuannya hanya 30%? Tentu tidak. Gitu. Nanti akan ada orang lain yang berikutnya yang akan mencoba untuk menyempurnakannya menjadi 30, awalnya 30, kemudian akan menjadi 40, 70, atau bisa sampai 80 atau 95%. Mungkin tidak akan pernah sampai 100%. Tetapi setidaknya tingkat keyakinannya akan terus bertambah. Nah, kemudian yang kelima, ini yang penting kita pahami adalah bahwa pengetahuan saintifik itu, dia terus berubah dan tidak boleh diam. Jadi ini kaitannya dengan poin pertama, bahwa nature itu diam, nature itu tidak akan berubah. Yang berubah adalah scientific knowledge, itu yang akan selalu bertumbuh. Dahulu kita tidak pernah membayangkan mungkin, misalnya katakan gini, internet itu sudah ada di Kota Padang, saya atau Sumatera Barat, saya itu tahun 1997. Di Padang itu ada beberapa tempat yang menyediakan jasanya. Nah, untuk bisa mengakses internet, kita harus datang ke tempat penyewaannya, harus antre, kemudian antreannya hanya dibatasi. Nah, sekarang, 25 tahun kemudian atau 26 tahun kemudian, internet itu bahkan bisa kita akses kapanpun kita mau dengan gadget apapun yang kita punya. Nah, itu menunjukkan bahwa pengetahuan itu durable, terus berubah. Nature bumi itu saja, teknologi yang bertumbuh. Kemudian saya akan mempercepatnya. Ada di dalam buku metodologi penelitian itu ada semacam hallmark of scientific research. Ini adalah
tiang-tiang yang harus dijaga oleh setiap peneliti. Yang pertama, purposiveness, yaitu bahwa setiap riset itu punya tujuan. Tidak ada riset yang dilakukan untuk iseng-iseng. Gitu. Bahkan misalnya para polisi yang melakukan penyelidikan, recherche itu adalah berasal dari bahasa Prancis yang artinya juga adalah research. Nah, mereka juga melakukan penyelidikan mereka untuk sebuah tujuan, jadi ada purposive. Kemudian rigor itu kokoh. Apapun yang dilakukan itu akan punya landasannya. Kenapa saya harus mengambil sampel secara acak? Tidak mengambil sampel dengan menggunakan kriteria tertentu saja. Kenapa saya harus menggunakan kriteria tertentu? Kriteria bukan mengambilnya secara acak. Itu rigor. Kemudian testability. Kalau seorang pasien mengeluh bahwa dia punya ada gejala sakit kepala, maka dia akan bisa kita buktikan bahwa memang dia sakit kepala atau demam dengan menggunakan alat yang kita punya. Kemudian yang keempat, replicability, ini adalah bahwa setiap orang dengan menggunakan metode yang sama, dengan cara yang sama, dengan sampel yang kurang lebih sama, itu akan mendapat simpulan yang berbeda. Kalau misalnya saya mengeluh sakit kepala, kemudian saya minum paracetamol, maka orang lain yang juga minum paracetamol akan mendapatkan efek yang sama dengan saya. Nah, ini yang membedakan nanti antara riset yang dilakukan tindakan seorang dokter dengan dukun. Dukun, misalnya dengan motong-motong bawang atau motong-motong atau membaca jampi-jampi tertentu, seseorang bisa sembuh. Tetapi dukun yang lain atau orang lain yang melakukannya, itu tidak akan bisa mendapatkan hasil yang sama. Dokter akan mendapatkan hasil yang sama dengan treatment yang sama, dia akan mendapatkan hasil yang sama. Kemudian presisi dan confidence, ada tingkat kepastian pengukuran dan tingkat keyakinan tertentu yang bisa mereka gunakan atau disandarkan oleh para peneliti. Kemudian objektivitas, bahwa peneliti itu harus bersikap objektif terhadap risetnya, tidak boleh memaksakan hasil dalam tanda kutip seperti itu. Kemudian generalizability, bahwa hasil riset akan bisa digunakan untuk kondisi yang lain di tempat yang lain. Nah, yang terakhir adalah parsimoni. Parsimoni ini artinya ringkas, singkat, sederhana. Ini di antara delapan ini, saya paling ingin menekankan itu adalah pada parsimoni. Jangan pernah, parsimoni itu artinya ringkas. Ketika kita mengatakan ringkas, maka kita jangan pernah berpretensi bahwa kita akan menyelesaikan banyak pertanyaan yang selama ini ada, itu dengan satu riset saja. Cukup satu riset, satu pertanyaan penelitian, selesai. Saya lebih suka dengan sebuah riset yang memiliki hanya satu atau dua atau tiga pertanyaan penelitian. Tapi itu tuntas dibandingkan punya 8-10 hipotesis, tetapi tidak ada yang terbukti misalnya, atau tidak tuntas penyelesaiannya. Nah, ini saya juga ambil dari buku pemasaran, Building Block of Science. Ini mungkin bisa cepat, teman-teman yang sudah pernah kuliah metodologi penelitian tentu akan tahu ini, bahwa kalau kita katakan bahwa meneliti itu dimulai dari observasi, kemudian kita mengidentifikasi area masalah, kemudian bangun rangka teoretis, rumuskan hipotesis, lalu dari hipotesis kita rumuskan konstruknya apa, konsepnya apa, lalu mendefinisikan secara menyusun operasional, definisi operasional, rancang desain risetnya, kumpulkan data, analisis data, interpretasi, kemudian temuannya apakah kita sudah mendapatkan sebuah penyempurnaan atau konfirmasi atau atas teori, atau mendapatkan sebuah aplikasi baru yang bisa dipakai. Nah, lalu semuanya itu berputar kembali. Ini building block of science. Nah, saya mau loncat ke sini, ada broad problem area. Nah, teman-teman yang para peneliti itu setidaknya akan memiliki area masalah satu dari empat ini, setidaknya, minimum. Yang pertama itu
itu yang di sebelah kiri layar itu berhubungan dengan adanya isu konseptual yang ingin dipertegas, ingin diperjelas oleh si peneliti. Misalnya, apakah betul orang seorang pegawai semakin tinggi kita gaji, maka semakin giat dia bekerja. Semakin tinggi kita gaji, maka semakin puas dia bekerja. Itu isu konseptualnya, bahwa orang akan bekerja kalau dia diberi penghargaan. Nah, kalau apa penghargaan yang mereka butuhkan? Nah, itu ingin kita temukan jawab isu konseptualnya. Atau yang kedua adalah untuk menjawab secara empiris sebuah pertanyaan. Misalnya teman-teman di pertanian begini, kalau saya ganti pupuk untuk jagung dari pupuk A ke pupuk B, apakah betul bahwa pupuk B ini akan meningkatkan produktivitas jagung atau tidak? Itu pertanyaannya hanya untuk menjawab secara empiris sebuah masalah. Nah, ada dua kelompok yang lain yang berada di sisi kanan di layar, itu adalah untuk tujuan misalnya ketika ada masalah yang saat ini sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi misalnya di tengah kita? Yang misalnya di Sumatera Barat, kita punya masalah pengetesan terhadap orang-orang yang OTG statusnya. Apakah orang-orang tersebut, dia ada virus di dalam tubuhnya, tetapi dia tidak tahu. Nah, biayanya mahal. Satu kali tes untuk itu katakan butuh biaya 1,5 juta. Sementara kita punya batasan anggaran. Nah, si peneliti mungkin akan bertanya bagaimana caranya untuk mempercepat hasil pemeriksaan ini. Nah, itu ada masalah hari ini yang ingin dipecahkan. Misalnya oleh Dr. Andani itu dilakukan pengetesan secara pooling. Nah, itu dia dapatkan jawaban atas masalah yang saat ini sedang ada. Atau yang kedua, ada kebutuhan untuk memperbaiki kondisi yang saat ini ada. Oke, misalnya kita sudah berhasil mengetes 1.000 orang sehari, tapi penduduk Sumatera Barat itu 6 juta. Bagaimana kita mengetes agar bisa sampai 80% itu bisa kita tes dalam waktu 6 bulan? Nah, misalnya, lakukanlah teknik atau metode statistik atau metode penyampaian yang dilakukan. Nah, dua kelompok ini sengaja saya pisah, di dalam buku Umat Sekarang itu juga dipisah. Kelompok yang sebelah kanan ini mungkin cocok untuk teman-teman yang risetnya bersifat aplikatif, sementara yang sebelah kiri itu lebih cocok untuk teman-teman yang risetnya adalah riset konseptual. Misalnya teman-teman di MM atau teman-teman yang ada di peneliti yang ada di dinas-dinas teknis itu mungkin cocok dengan yang nomor dua ini. Tetapi bukan berarti yang kelompok yang sebelah kiri ini tidak cocok untuk teman-teman yang ada di sisi kiri. Kemudian pendefinisian masalah, ini pertama, ada satu yang menarik yang harus bisa diperhatikan oleh setiap peneliti, yaitu adalah beda antara simptom, gejala, dengan masalah. Saya misalnya suka bertanya kepada mahasiswa di dalam kelas, ada teman Anda, perempuan, mengatakan dia sakit kepala, itu Anda kasih treatment apa? Pertama-tama mereka terjebak. Mereka mengatakan sakit kepala, ya kasih panadol pak, paracetamol pak. Katanya. Loh, apakah dia sakit kepala karena kepanasan sehingga dia harus sakit kepala? Kenapa tidak ditanya apakah dia sakit? Apakah ujiannya sudah selesai atau belum? Apakah PR-PR-nya sudah selesai atau belum? Apakah uang kiriman orang tua sudah datang atau belum? Apakah karena dia perempuan, apakah ada tamu yang sedang datang atau tidak? Gitu. Itu namanya kita harus membedakan antara gejala dengan masalah. Di dalam riset, kita harus menemukan masalahnya agar kita bisa merumuskan masalah tersebut.
Itu bagian yang pertama. Sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua. Mohon maaf, Pak. Nanti kalau waktunya sudah dekat, beritahu Pak, mohon maaf ya, Pak ini. Kemudian, tentang bagaimana membangun ide riset, bagian yang kedua. Nah, saya membaginya menjadi tiga. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mencari ide riset. Dan insya Allah memang ini yang selama ini saya jalankan untuk melaksanakan riset. Yang pertama itu saya kelompokkan, dapatkan peta. Seperti Dora, ya, dapatkan peta. Nah, peta itu peta siapa? Ada dua kemungkinan. Pertama, peta dari peneliti lain. Jadi, peta dari peneliti lain, artinya peta ini ditulis oleh peneliti lain. Nanti saya tunjukkan beberapa peta yang ditulis oleh peneliti lain. Atau bikin sendiri. Bikin sendiri petanya. Sulit nggak bikin sendiri petanya? Salah. Mudah itu membuat petanya, hanya membutuhkan waktu yang effort tersendiri. Nah, membuat peta sendiri ini ada dua keuntungan. Pertama, bisa untuk basis riset kita. Misalnya ada mahasiswa yang saat ini ingin meneliti tentang kompensasi efek kompensasi terhadap kinerja karyawan. Lalu dia mengumpulkan beberapa artikel untuk menemukan hubungan antara kompensasi dengan kepuasan kerja atau dengan kinerja karyawan. Nah, dia bisa gunakan riset-riset itu untuk basis risetnya sendiri. Artinya misalnya untuk bab 1 dan bab 2-nya. Tetapi juga bisa digunakan untuk menjadi riset sendiri. Jadi menjadi sebuah artikel tersendiri untuk digunakan oleh si peneliti untuk diterbitkan sebagai sebuah artikel. Nanti saya tunjukkan ada sejumlah artikel yang merupakan riset diperoleh dari pembuatan peta. Kemudian yang ke kelompok yang kedua, ini riset orang lain. Riset orang lain, caranya adalah pertama kita lihat teori yang digunakan oleh orang lain tersebut. Ada nggak kemungkinan bahwa teori itu applicable di kita atau kemungkinan tidak applicable di kita, sehingga dalam suasana atau lingkungan Indonesia kita bisa gunakan. Kemudian lihat metodenya yang dia gunakan, siapa tahu salah, lihat sampelnya, atau lihat bagian simpulan atau penelitian lanjutan. Saya sangat merekomendasikan yang sini, yang penelitian lanjutan ini. Kalau melihat riset orang lain, lihat paling awal itu adalah penelitian lanjutannya. Nanti saya tunjukkan. Kemudian cara yang lain adalah, lihat peraturan yang berlaku. Peraturan apa yang berlaku? Di Indonesia kan peraturan mulai dari undang-undang, ada turun ke bawahnya peraturan pemerintah, di bawahnya ada peraturan menteri, ada menteri keuangan, ada menteri teknis sifatnya, mereka punya peraturan-peraturan. Nah, lihat peraturan tersebut, apakah ada peraturan yang sedang berlaku yang mungkin sesuai dengan kondisi kita. Yang kedua adalah jasa baik orang lain. Jasa baik orang lainnya adalah orangnya yang ngomong, ini tolong di-riset gitu. Nah, itu akan sangat membantu. Nanti saya tunjukkan untuk contohnya. Oke, dihapus dulu. Nah, setelah kita punya ide, apa yang harus kita lakukan? Pertama, lakukan sendiri risetnya. Atau yang kedua, menumpang ke mahasiswa. Karena ada 60% dosen di sini, saya yakin itu punya mahasiswa semua yang dibimbing. Nah, kalau Anda lakukan sendiri, berarti kita yang kumpulkan data atau kita minta orang lain mengumpulkan data, lalu kita yang lakukan riset itu sendiri. Nah, kalau menumpang ke mahasiswa, ini saya beri tanda kutip, artinya bukan berarti mahasiswa itu kita manfaatkan begitu saja untuk melaksanakan riset, lalu nama kita numpang ke nama mahasiswa. Tetapi kita di sini, kita beri dia ide, kita tunjukkan data mana yang harus dikumpulkan, lalu mereka mengumpulkan data, lalu mereka riset, kita riset sendiri. Itu istilahnya numpang ke mahasiswa. Nah, sayangnya beberapa praktik yang saya perhatikan, saya sedang mereview beberapa artikel dari Simposium Nasional Akuntansi yang akan dilaksanakan di Jambi, itu numpang ke mahasiswa ini masih terjadi dan betul-betul numpang. Itu ketahuan itu skripsi, tetapi tidak di
itu kan oleh mahasiswa, oleh si dosennya dengan cara yang pantas. Dia tidak ikut namanya ikut, tetapi tidak ikut memperbaiki riset tersebut. Nanti saya tunjukkan beberapa artikel saya yang berasal dari riset mahasiswa yang saya numpang di sana. Nah, ini contoh pemetaan pribadi. Pemetaan itu, saya tunjukkan nanti contoh pemetaannya. Tapi ini sebuah riset saya yang saya lakukan dengan Bu Erna. Itu adalah riset yang berhubungan, membahas tentang kualitas audit. Ini terbit di dahulu namanya Audi, sekarang berubah jadi Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis dari Universitas Udayana Bali. Nah, riset ini awalnya saya gunakan untuk tujuan pembacaan riset ini. Saya nulis artikel peta tersebut, saya gunakan untuk menulis sebuah tugas waktu kuliah. Tapi kemudian karena sudah terumuskan dengan baik, iseng-iseng saya kirim sebagai sebuah artikel, sehingga jadi sebagai sebuah artikel. Nah, pemetaan pribadi tersebut, beberapa sumber menyatakan, gunakan dalam bentuk tabular, lakukan untuk riset, katakan 3-5 tahun terakhir, tapi bukan berarti tidak boleh sampai 10 tahun atau lebih. Ya. Kemudian dari jurnal yang bereputasi saja, bukan kenapa-napa, karena kalau jurnal bereputasi berarti dia sudah punya sistem review yang baik, sehingga kualitasnya juga terjamin. Minimal itu 30 artikel, tidak harus internasional, tetapi harus ada Indonesia. Artikel dari Indonesia. Ini contoh format tabularnya. Jadi sangat sederhana, ada judul peneliti tahun, judul penelitian, nama peneliti tahun, tujuan penelitiannya, teori yang digunakan, variabel independen, variabel dependen, variabel pemoderasi atau pemediasi atau kontrol kalau ada, kemudian hubungan hipotesis, hubungan independen dengan dependen positif kah, negatif kah, kemudian simpulan atau hasil yang ditemukan. Itu contoh peta. Nah, yang kedua adalah gunakan peta milik orang lain. Kata kunci yang harus dicari adalah literatur review dan critical review. Saya tunjukkan pencarian yang saya lakukan di Google Scholar dengan kata kunci human resource dan literatur review. Saya dapatkan kurang lebih yang mungkin ada yang berulang, mungkin tidak sepenuhnya. Itu ada 359.000 hasil atau artikel yang memuat kata kunci human resource dan literatur review. Jadi bayangkan betapa kayanya internet, betapa baiknya orang-orang di luar sana, banyak 300 ribuan artikel, itu berhubungan dengan human resource dan literatur review. Ini literatur review itu berarti adalah peta riset tentang human resource di sini. Saya iseng juga misalnya marketing dan literatur review. Ini jumlahnya jauh lebih besar lagi, Pak dan Ibu. 1,6 juta. Nah, bayangkan betapa kita bisa menghemat waktu, mungkin berbulan-bulan, dengan membaca satu atau dua artikel yang isinya tentang literatur review bidang marketing. Ini ada e-marketing, mobile marketing, marketing science, social media marketing, literatur review semua. Saya ambil juga untuk accounting misalnya, dengan kata kunci accounting saja, itu dapat 3 juta artikel. 3 juta sumber kurang lebih. Dengan gunakan CSR dan literatur review misalnya, itu 66 ribu hasil. Ini baru menggunakan CSR-nya, CSR gitu saja. Kalau gunakan kata kunci yang lebih spesifik, mungkin akan jauh lebih banyak lagi. Kemudian local government misalnya, karena ada teman yang dari Pemda, itu ada 219 ribu. Ini baru artikel yang terbit di luar negeri, belum yang di Indonesia yang mungkin juga jauh lebih cukup banyak. Nah, itu tadi yang berdasarkan peta orang lain. Nah, kemudian ini yang saya lakukan pertama kali ketika saya mulai meriset adalah menggunakan ide, itu mendapatkan ide dari riset orang lain. Ini saya masih teringat ketika pertama kali membaca artikel ini, saya itu cukup antusias ketika Bu Wahidahwati ini seorang dosen di Jawa Timur, mungkin teman-teman di Jawa Timur kenal dengan beliau. Dia menggunakan teori keagenan dengan dalam meneliti hubungan antara
pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional pada kebijakan hutang perusahaan menggunakan teori keagenan di sini. Kemudian saya menemukan artikel lain pada tahun yang tidak jauh di situ, sekitar ini terbit tahun 2000, saya menemukannya di awal-awal, ketika itu belum di jurnal Financial Economics, tapi baru di laporan Bank Dunia yang diterbitkan, yang ditulis oleh Klesens dan kawan-kawan ini. Bahwa di Asia Timur itu, perusahaannya memiliki pemisahan antara kepemilikan dan kontrol. Intinya di sini adalah, di artikel pertama, saya melihat si peneliti sepenuhnya menggunakan konflik keagenan atau teori keagenan versi Jensen dan McLing yang kompatibel dengan negara di barat, tetapi ternyata di artikel yang kedua ini, saya menemukan bahwa itu tidak kompatibel. Gitu. Indonesia ini beda, 9 negara Asia Timur ini ternyata beda menurut riset Klesens dan kawan-kawan. Sehingga kemudian saya menghasilkan sebuah riset, yang ini adalah tesis saya, yang menggunakan pendekatan yang teori keagenan yang berbeda dengan teori keagenan yang dirumuskan oleh Jensen dan McLing yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ide itu bisa dihasilkan dari kelemahan pada metode riset orang lain. Ini mungkin membutuhkan upaya tersendiri untuk melihatnya, tetapi kadang-kadang itu keberuntungan bisa berpihak pada kita. Ada sebuah artikel ditulis oleh Mazar dan kawan-kawan tentang topiknya tentang kejujuran. Saya menemukan sebuah pernyataan di sini, saya beri warna. Jadi subjek di dalam risetnya itu diminta untuk menulis nama-nama 10 buku yang pernah dibaca di SMA. Jadi ini subjeknya adalah mahasiswa S1. Atau 10 perintah Tuhan. Berarti ini kan ajaran yang ada di dalam agama Kristen. Nah, kemudian saya baca terus ke bawah bahwa 10 perintah Tuhan tersebut diminta dituliskan itu lepas dari agama si responden atau subjeknya. Apakah dia memang percaya pada Tuhan? Dalam konteks ini berarti Tuhan yang menurunkan 10 perintah tersebut, ataukah mereka tahu atau tidak tahu tentang perintah tersebut, tapi diharapkan bisa meningkatkan keyakinan, memunculkan nilai moral mereka. Di sini saya melihat bahwa ini keliru. Kenapa? Mereka melakukan, meminta orang untuk menulis 10 perintah Tuhan, sementara Tuhannya bisa jadi tidak sama. Berarti metode ini keliru. Gitu. Nah, lalu saya kemudian berpikir, kalau begitu, ini bisa diriset dengan menggunakan, dengan merubah perintah Tuhan itu sesuai dengan Tuhan yang dipercaya oleh subjek kita. Kalau begitu, Bapak dan Ibu yang ingin meneliti seperti ini misalnya, bisa membagi sesuai dengan subjek sesuai dengan agamanya atau meminta mereka untuk menulis perintah Tuhan sesuai dengan perintah di agamanya. Nah, ini kekeliruan metodologi. Padahal ini diterbitkan di Journal of Marketing Research, itu jurnal dengan ranking tertinggi di bidang marketing. Hanya saja itu masih diizinkan. Kemudian berikutnya kita bisa meriset dengan menukar sampel, sama sekali menukar sampel. Misalnya gini. Ini sebagian besar mahasiswa S1 saya, pendekatannya begini. Kalau Anda baca artikel, sampelnya adalah di Amerika, di Eropa, pakai sampel Indonesia. Apakah boleh? Boleh. Teorinya yang nanti yang akan disesuaikan. Misalnya di sini, artikel saya yang terbit, yang berasal dari tesis ini nyaris adalah replikasi dengan meminjam menggunakan sampel yang ada di Indonesia dari temuan-temuan yang sebelumnya ada di luar negeri, tetapi saya tentu harus menyempurnakannya atau membuatnya menjadi lebih unik dan menggunakan teori yang relevan. Kemudian yang lain adalah simpulan atau penelitian lanjutan yang muncul. Sebuah artikel tahun 2003 ditulis oleh Anderson dan kawan-kawan tentang sticky cost. Jadi sticky cost ini adalah sifat biaya
yang ikut naik ketika aktivitas naik, tapi tidak mau turun ketika aktivitas turun. Ketika gaji kita naik, kita pasti belanja lebih banyak. Tapi ketika gaji kita turun, kita tidak mau pengeluaran itu turun. Gitu. Kita tidak mau berhemat, kasarnya seperti itu. Nah, dia meneliti topik tersebut dan membuktikan bahwa biaya-biaya itu bersifat sticky. Nah, tetapi kemudian saya menemukan di dalam bagian future research-nya, jadi ini paragraf terakhir di artikelnya. Untuk menemukan future research itu, Anda harus pergi ke paragraf terakhir di penelitian ini. Future research, dia nyatakan di sini, future research bisa menggunakan data yang lebih detail dan memberikan informasi tentang perilaku biaya untuk berbagai komponen dari biaya umum dan biaya umum pemasaran dan administrasi untuk dilihat komponennya. Kalau begitu, karena biaya-biaya operasional itu banyak, diantaranya adalah biaya gaji, maka kami kemudian pada tahun 2014, mulai dari 2014 itu meneliti komponen kompensasi eksekutif. Ini toh biaya yang juga berasal dari komponen biaya umum atau biaya operasional di dalam laporan keuangan. Nah, ini yang riset yang kami hasilkan dari bagian turun dari bagian penelitian lanjutan yang disarankan oleh si peneliti. Kemudian ini riset yang diperoleh dengan data yang diperoleh riset dengan data yang diperoleh oleh mahasiswa. Jadi datanya memang betul-betul diperoleh oleh mahasiswa. Saya waktu masih sebelum berdinas, pas sebelum kuliah dulu, saya dapat datanya. Si mahasiswa sudah selesai penelitiannya. Penelitian itu pun berasal dari skripsi. Kemudian datanya saya pinjam, saya minta. Lalu kemudian data itu saya olah lagi. Saya olah lagi yang menghasilkan riset yang sama sekali baru. Contoh yang kedua adalah yang ini. Ini sebenarnya pecahan gabungan dua riset mahasiswa. Saya punya satu ide riset, saya pecah jadi empat. Lalu ada empat itu adalah empat mahasiswa, mereka mengumpulkan data mereka masing-masing. Nah, lalu mereka tulis sendiri skripsinya. Lalu datanya, data mereka saya gabung. Jadi ada dua mahasiswa di sini, Fitri Dini dan Dela Audina. Itu datanya saya pakai, saya tulis menjadi sebuah artikel baru. Nah, ini adalah riset yang terpisah dari riset mahasiswa, tetapi datanya adalah data yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Ini yang saya sebut dengan menumpang pada mahasiswa tersebut. Kemudian ada riset yang berbasis aturan. Tahun 2002 misalnya muncul aturan yang mengatur tentang pergantian kantor akuntan publik oleh Menteri Keuangan. Nah, berarti ketika saya menemukan ide tersebut pada tahun 2009, sampai 2014, saya melihat kalau begitu ide ini, peraturan ini bisa kita gunakan untuk melihat apakah betul bahwa peraturan itu bisa meningkatkan kualitas audit. Karena basis rasional dari peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas audit. Kita tahu kasus Enron atau Wacom pada saat itu, dan Indonesia kemudian menerbitkan sebuah peraturan. Peraturan Menteri Keuangan tahun 2002 yang mengatur tentang rotasi auditor. Nah, ini bisa di-riset. Saat ini misalnya ada satu mahasiswa saya sedang melakukan riset lain yang berhubungan dengan pemberian remunerasi bagi bank umum berdasarkan POJK nomor 45 tahun 2015. Riset ini berhubungan dengan kemungkinan perilaku pengambilan risiko oleh manajer bank yang disebut dengan pejabat pembuat pejabat pengambil risiko dalam mereka mengambil keputusan-keputusan karena yang akan berhubungan dengan remunerasi mereka. Jadi misalnya gini, apakah direktur bank yang akan melakukan tindakan atau memberikan kredit tanpa memperhatikan 5C misalnya gitu, hanya karena ingin mengejar bonusnya. Nah, ini POJK ini bercerita tentang hal tersebut. Jadi ini sebuah riset yang sedang jalan, yang tujuannya adalah untuk melihat aplikasi peraturan. Nah, terakhir adalah riset yang berbasis dengan jasa baik dari orang lain. Nah, jasa baik orang lain itu apa? Ini di dalam perkuliahan dulu.
itu dosen-dosen kami itu suka menyampaikan ide riset atau memantik ide riset dengan mengatakan dengan menyampaikan fakta-fakta tertentu. Nah, salah satu faktanya adalah bahwa di dalam di dalam riset-riset itu ketika orang menghubungkan laba dengan harga saham, itu umumnya adalah laba sebelum pajak. Padahal laba itu kan ada tiga. Beliau, saya masih ingat itu, laba itu kan ada tiga. Laba kotor, laba operasional, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Loh, kenapa hanya laba sebelum pajak aja yang digunakan oleh orang? Kenapa enggak laba yang lain? Nah, boleh di riset katanya. Nah, itu saya sering catat dan ada dalam buku saya. Lalu ini yang kemudian ketika selesai studi, saya langsung untuk melakukan riset ini. Nah, teman-teman mungkin juga jasa orang baik orang lain ini mungkin juga berasal dari pengamatan pribadi sehari-hari lapangan. Misalnya ya, teman-teman di Pemda mungkin bisa melihat peristiwa-peristiwa yang merupakan bukti anekdotal, bukti sehari-hari yang memancing pertanyaan kenapa perilaku seseorang bisa demikian, kenapa penganggaran bisa menjadi tidak efisien atau tidak efektif untuk mengelola operasi di dalam dinas misalnya seperti itu. Itu bagian kedua terakhir. Pak Yimi, mohon maaf, masih ada waktu berapa lama? Iya, Pak. Masih 5 menit lagi, Pak. Oh, baik. Nah, yang bagian tiga ini siapa cepat saja. Ini bagian tiga adalah tentang penerbitan riset ilmiah. Riset tidak ada gunanya kalau tidak terbit, kan gitu. Jadi Bu Ani sudah menyampaikan sebagian dari masalah ini. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama, ini ada mitos tentang penerbitan bahwa hanya artikel yang sangat teoritis atau memiliki temuan terobosan yang spektakuler yang bisa terbit. Itu tidak benar. Tidak sepenuhnya juga salah. Gitu. Hanya saja tidak benarlah bahwa haruslah riset yang luar biasa yang bisa terbit. Karena misalnya di Indonesia itu ada Sinta itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu kan? Nah, berarti tidak akan sama yang terbit di Sinta 1 dengan Sinta 2, apalagi dengan Sinta 5 atau 6. Kemudian yang kedua, hanya artikel memiliki banyak ide menarik yang bisa diterbitkan. Tidak. Karena apapun kemungkinan topik yang kita tulis, asalkan memenuhi kriteria penulisan ilmiah, itu bisa terbit. Kemudian hanya artikel betul-betul original yang diterbitkan. Nah, ini kekeliruan, karena tidak ada yang original lagi di kita. Teori-teori besar itu sudah ditemukan, temuan-temuan besar itu sudah ada. Yang ada adalah temuan-temuan kecil yang kita harus isi ruang-ruangnya. Misalnya gini, apakah kita akan mencari sebuah teori gravitasi lagi? Ketika teori gravitasi itu sudah jelas, apakah kita akan mendefinisikan lagi penggolongan darah manusia misalnya, ketika itu betul, saat ini kan sudah mapan. Nah, artikel-artikel yang terbit itu tidak mungkin akan benar-benar seoriginal yang diharapkan. Nah, tetapi ada beberapa hal yang kita perlu pertimbangkan, bahwa ada beberapa karakteristik yang bisa meningkatkan penerimaan paper. Ini dari artikel yang lain yang saya ambil. Pertama, reputasi penulis. Reputasi penulis artinya penulis yang baik tentu akan lebih disukai, atau penulis yang dikenal oleh jurnal akan lebih disukai oleh jurnal dibandingkan penulis yang sama sekali tidak dikenal. Tapi bukan berarti penulis baru itu tidak akan pernah diizinkan untuk terbit oleh jurnal tersebut. Kemudian, seberapa berhasil pengujian teoritis yang diajukan oleh penulis itu telah bisa disampaikan. Kemudian ada keinginan dari jurnal untuk mendapatkan artikel yang isinya berbeda daripada yang biasanya diterbitkan oleh jurnal tersebut. Artinya jangan kita menerbitkan artikel.
artikel yang isinya sebenarnya sudah pernah diterbitkan oleh artikel itu atau jurnal itu beberapa waktu yang lalu. Nah ini ada beberapa penolakan paper yang saya yakin teman-teman pengelola jurnal juga paham dengan hal ini. Kalau hasilnya secara statistis itu tidak signifikan, biasanya jurnal tidak akan bersedia menerimanya. Tapi saya punya contoh dan menemukan sebuah artikel yang walaupun hasilnya tidak signifikan secara statistis, tetapi tetap terbit di jurnal bereputasi. Kemudian yang kedua hanya semata-mata replikasi. Mohon maaf, ini sebenarnya beberapa riset yang dilakukan oleh teman-teman kita hanya mengulang-ulang peristiwa yang sama, tapi tahunnya beda. Saya beda, Pak. Bedanya apa? Riset orang yang itu, Pak, itu dari 2010 sampai 2013. Lalu, Anda apa? Saya dari 14 sampai 18, Pak. Jadi saya beda, Pak. Nah, itu kan sama sebenarnya. Hanya saja replikasi gunakan data yang baru. Nah, kemudian tidak ada data yang baru, topik sangat umum diterbitkan oleh jurnal pada edisi-edisi yang lalu, atau topik terlalu jauh dari disiplin arus utama. Arus utama ini mainstream, maksudnya ya kita harus lihat, kita mau menerbitkan tulisan, ya jangan di jurnal yang tidak menyukai topik tersebut. Misalnya kalau kita ingin menerbitkan jurnal tentang kebijakan publik, ya jangan di jurnal yang menerbitkan artikel tentang pertanian, kasarnya seperti itu. Atau kita ingin menerbitkan artikel yang menggunakan metode A, tetapi menerbitkannya di jurnal yang menyukai metode B. Ini beberapa yang lain yang saya kira bisa dibaca nanti untuk didiskusikan juga sambil dari beberapa artikel. Demikian saja Bapak dan Ibu, terima kasih atas kesempatan untuk hadir hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Jimmy sebagai moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Rahmat yang sudah memaparkan sedemikian rupa bagaimana riset dan publikasi. Ya, ide-idenya seperti apa itu tadi kita sudah menyimak bersama. Ya, bisa disimpulkan bahwa riset ilmiah itu seperti bumi dan langit, ya, kemudian bagaimana dunia kerja, kemudian apa yang terjadi, kemudian di dunia bagaimana kita memprediksi, sehingga kita perlu penelitian tersebut. Ya, banyak hal-hal yang bisa kita amati, yang kita cermati di lingkungan kita. Kemudian, karakteristik untuk meningkatkan penerimaan paper juga sangat perlu kita perhatikan di sini supaya kita juga bisa lolos ke dalam jurnal-jurnal yang kita inginkan. Ya. Nah, bukan hanya kepada reputasi penulis, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ahmad, bukan berarti author yang baru menulis itu tidak bisa untuk mempublikasi tulisannya, tetapi paling tidak untuk mengambil pengalaman, ya bisa saja kita sebagai penulis kedua dulu. Ya, dari situ kita bisa belajar. Kemudian ada beberapa kriteria penolakan. Nah, ini juga harus kita perhatikan supaya materi kita sesuai dengan jurnal yang kita inginkan. Misalkan jurnal tentang ekonomi, ya jangan kita masukkan jurnal tentang teknik misalnya. Jadi signifikansi itu perlu. Kemudian replikasi juga perlu kita perhatikan dan juga tidak ada yang baru. Nah, jadi ini kriteria penolakan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Rahmat. Kemudian bagaimana cara mendapatkan ide riset? Nah, ini ya. Nah, ini penting sekali. Kita sudah diberi informasi tadi oleh Pak Rahmat itu tentang bagaimana peta bisa kita meneliti dari peneliti lain atau kita buat sendiri, kita petakan dulu. Ya, kemudian yang kedua riset dari orang lain. Ya, bagaimana teorinya, metodenya, sampelnya. Kemudian yang perlu kita simak betul itu adalah penelitian lanjutannya. Nah, di situ kan ada biasanya kita melihat bahwa di dalam jurnal itu ada
anjuran atau saran penelitian lanjutannya itu seperti apa? Nah, ini di situ kita bisa masuk. Kita bisa mendapatkan idenya seperti itu. Nah, kemudian hal yang lain dari ide riset juga bisa dari peraturan pemerintah. Seperti apa peraturan pemerintah, misalkan PSBB. Nah, ini contoh sederhana. Nah, ini bisa kita lihat hal-hal yang bisa kita buat. Nah, ini ide risetnya itu luar biasa. Jadi itu, kemudian setelah dapat ide, nah ini tadi juga sudah disinggung oleh Pak Rahmat, itu bisa kita lakukan sendiri dan bisa kita numpang pada mahasiswa, ya, dengan tanda kutip. Nah, numpang dengan mahasiswa ini maksudnya kita sendiri yang tetap melakukan penelitian dan mengolah data. Nah, ini penting. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Rahmat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rahmat materinya dan juga Bu Ade. Sekarang kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu sesi tanya-jawab. Jadi waktu kita masih ada 40 menit. Jadi kita yang pertama pertanyaan dari saudara kita Dimas Satriadi. Ya, Dimas Satriadi dari STIE Tanjung Pinang. Nah, ini kalau mendengar Tanjung Pinang, saya ingat ini pernah juga saya ke Pulau Penyengat waktu masih muda dulu, ya. Jadi luar biasa, ya. Nah, yang ditanyakan oleh Dimas Satriadi di sini, apakah untuk proses submit sampai penerbitan antara OJS 2 dan OJS 3 itu apakah sama? Nah, ini pertanyaan yang akan dijawab kepada Bu Ani. Jadi beliau menanyakan untuk proses submit sampai penerbitan antara OJS 2 dan OJS 3 itu apakah sama? Itu kata saudara kita di atas. Silakan Bu Ani. Oke, terima kasih kepada Pak Jimmy dan juga kepada Pak Dimas Satriadi untuk pertanyaannya. Kalau misalnya untuk proses publikasinya sama, Pak. Kalau misalnya untuk yang bisa dikatakan softwarenya pakai OJS 2 dan dengan 3, dalam prakteknya bagaimana mekanisme pengolahannya, tetapi pengolahannya itu agak berbeda, tetapi untuk proses publikasinya mulai dari submit, kemudian nanti assign ke dari editor kepada section editor, kemudian ke reviewer, kemudian nanti ke section editor, kemudian ke copy edit, layout dan proofreader sama. Untuk prosesnya sama, untuk reviewnya sama dari reviewernya, tapi apakah itu OJS 2 dan OJS 3 itu nanti bagaimana mekanisme software-nya itu saja, tapi prosesnya secara umum pasti sama. Saya juga tidak tahu kalau waktu pas submit ke jurnal, apakah dia pakai OJS 2 atau OJS 3. Jadi kalau misalnya kita register ke salah satu jurnal, kita dapatkan akun, secara detailnya, saya juga belum pernah, kalau sebagai author ya, saya belum pernah lihat perbedaannya antara OJS 2 dan OJS 3, tapi kalau misalnya sebagai editor, ada beberapa menu yang tidak ada di OJS 2, kemudian ada di OJS 3. Atau misalnya ada beberapa menu yang di OJS 3 itu lebih simple, di OJS 2 itu misalnya mungkin lebih detail atau misalnya untuk lebih rigid. Tetapi proses yang dilakukan oleh auditor itu akan tetap sama. Jadi kalau misalnya sebagai author, kita tidak usah pilih. Yang penting, sesuai dengan fokus dan scope, kita punya artikelnya, langsung submit saja, Pak. Jadi kalau misalnya dari pemaparan tadi Pak Rahmat, mungkin itu standar untuk yang jurnal yang bereputasi. Tetapi di Indonesia kita punya, yang seperti sudah saya katakan, bahwa Sinta kita itu dari Sinta 1 dan Sinta 6. Jadi kalau misalnya masih belum pede, masih belum yakin, kita bisa coba Sinta yang lebih bawah dulu. Ingat bahwa jurnal itu butuh artikel. Kalau misalnya tidak ada artikel yang diproses, itu jurnalnya tidak akan jalan. Jadi kadang-kadang ada juga yang kita bisa publish itu dari segi keberuntungan. Kenapa?
pernah yang di jurnal Benevita itu kita butuhnya 10 jurnal, tetapi yang ada yang submit itu hanya 15. Dari 15 itu kualitas yang bagusnya mungkin hanya 5. Jadi terpaksa dari yang 15 itu nanti kita pilih. Kemudian dari 15 yang kita pilih itu ada 4 autornya enggak respon. Sedangkan untuk publish mesti 10. Ya sudah, daripada apa namanya? Daripada publish-nya kurang, kita nanti hubungi autornya, tolong ini diperbaiki, paling tidak minimum standarnya masuk, seperti itu. Jadi jurnal kita banyak, kemudian peluang untuk publikasinya itu ada. Tapi kalau misalnya sudah masuk, kita di Sinta 5, Sinta 6, kita akan percaya diri mencoba ke Sinta yang lebih tinggi. Kemudian kalau misalnya kita sudah bisa di Sinta 3 atau Sinta 2, itu nanti kita sudah fokusnya ke jurnal yang bereputasi. Jadi kriteria-kriteria yang disebutkan tadi sama Pak Rahmat, nanti itu juga bisa masuk. Kayaknya seperti itu saja penjelasannya. Dikembalikan lagi kepada Pak Yimi. Terima kasih Pak Yimi. Baik, Bu Ani, terima kasih atas jawaban dari Bu Ani tadi untuk Dimas Triadi. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, dari Kevin Rizal, ini dari Universitas Bung Hatta, beliau menanyakan bagaimana memastikan jurnal berkualitas ataupun tidak jika kita ingin memasukkan jurnal ke sebuah konferensi. Nah, ini mungkin bisa langsung dijawab oleh Bu Ani atau mungkin nanti ada tambahan dari Pak Rahmat. Tambahnya dari Pak Rahmat ya, yang rajanya konfren Pak Rahmat ya, nanti ditambahkan. Ya, oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Kevin Rizal. Untuk yang artikel ke konfren ya Pak ya, ada beberapa konfren, mungkin kalau misalnya bisa kita lihat, ada beberapa konfren yang memang pertama tujuannya adalah untuk mencari artikel-artikel yang berkualitas. Jadi ditujukan untuk para peneliti-peneliti yang ingin artikelnya yang bagus untuk ke konferen. Tapi ada juga yang konferen itu selain untuk mencari artikel yang berkualitas, mereka juga profit-oriented. Paling tidak untuk konferen mereka cari peserta yang sebanyak-banyaknya. Karena kalau misalnya dalam penyelenggaraan konferen itu biasanya ada cost yang harus mereka keluarkan. Dan juga supaya konferennya itu disukai atau misalnya diikuti oleh para peneliti, oleh dimasukkan di apa namanya di papernya dikirim oleh para periset, itu biasanya mereka mengatakan bahwa akan disubmit diberikan kepada jurnal-jurnal yang bereputasi. Tidak mungkin sebuah konferen akan merekomendasikan jurnal-jurnal yang tidak baik. Biasanya rekomendasi dari konferen tersebut adalah jurnal-jurnal yang sudah bereputasi. Mungkin kalau misalnya ada konferen yang menjanjikan pasti diterima, itu biasanya konferen-konferen dengan biaya yang mahal. Ada itu beberapa konferen yang sampai di atas $1,000 ya untuk bisa ikut ke sana, dan mereka memastikan bahwa papernya pasti publish di jurnal yang terindeks. Kalau misalnya itu yang mereka janjikan, kita juga rada agak hati-hati juga jurnal terindeks yang mana dulu. Biasanya kita bisa ceknya di Simago, atau misalnya kita bisa cek apakah keberlangsungan untuk Scopus-nya masih ada atau tidak. Jadi kalau untuk melihat bagaimana memasukkan tulisan ke jurnal, apakah jurnalnya itu berkualitas atau tidak, biasanya jurnal yang direkomendasikan oleh konferen-konferen itu adalah jurnal yang bagus. Kenapa? Banyak peneliti mereka ikut ke sebuah konferen karena melihat adanya peluang untuk publish di jurnal yang bagus, di mana kalau misalnya jurnal itu ikut di dalam konferensi tersebut, ikut serta, biasanya autornya itu mendapat perlakuan lebih khusus. Misalnya proses reviewnya mungkin sudah dilaksanakan pada waktu konferensi, atau misalnya untuk proses filter lewat template atau yang lain-lainnya sudah dilakukan lewat konferensi, sehingga banyak potongan istilahnya shortcut yang diberikan agar
peluang untuk publikasi kita lewat conference itu lebih baik lagi. Jadi kalau biasanya untuk yang artikel yang di conference, jurnal yang di conference, mereka biasanya itu adalah jurnal yang bagus. Kita juga bisa cek nanti di apa namanya, kalau misalnya untuk jurnal nasional kita bisa ceknya di Sinta, kalau misalnya yang untuk jurnal internasional kita bisa ceknya di Simago. Jadi tapi kita perhatikan dulu, biasanya biaya untuk conference itu juga ada kaitannya dengan pilihan jurnal yang dia tawarkan. Tapi kalau misalnya jurnal yang betul-betul bagus, yang betul-betul berputasi, itu biasanya jurnalnya adalah gratis, bukan yang berbayar. Yang takutnya kita yang jurnal berbayar ini, nah namanya juga profit-oriented, sekarang bisnis untuk jurnal itu juga sangat banyak ya. Jadi hati-hati kalau misalnya mereka minta uang. Kalau misalnya minta uang, walaupun nanti ada di Scopus, itu umurnya tidak akan lama. Beberapa periode nanti pasti Scopus akan apa namanya akan menarik jurnal tersebut, akan dikeluarkan dari Scopus. Kenapa? Karena untuk kualitas yang bagus itu mereka filter dari prosesnya yang bagus, bukan dari uang yang mereka berikan. Kayaknya itu aja, mungkin ada tambahannya dari Pak Rahmat, silakan. Pak Yudi, silakan. Baik. Terima kasih Bu Ane. Silakan pada Pak Rahmat untuk menambahkan dari pertanyaan Dimas Satria dan Kevin Bicara. Silakan Pak. Yang Dimas saya kira tadi sudah ya Pak Yudi ya. Dan cukup dan sudah sangat tuntas. Mungkin yang jawaban untuk pertanyaan Kevin dari Bung Hatta tadi. Kalau kita mau memilih jurnal atau konferensi, pengalaman saya mengatakan pilihlah konferensi atau jurnal yang diterbitkan oleh kampus, oleh universitas yang kita bisa cek universitas itu ada, jangan diterbitkan oleh atau dilaksanakan oleh bukan universitas. Nah, selain universitas yang juga punya reputasi baik itu adalah organisasi profesi. Misalnya kalau di Indonesia IAI, di Amerika itu misalnya AAA, atau di Eropa itu AEASM. Itu reputasinya cukup baik. Sehingga kalau kita mau menerbitkan jurnal di apa ikut dalam konferensi mereka atau menerbitkan di jurnal yang merupakan outlet mereka, itu insyaallah kita enggak rugilah. Nah, tetapi bukan berarti kita tidak milih-milih juga universitasnya. Ada sebuah universitas dulu di Malaysia, itu mengadakan konferensi dan menjanjikan terbit di sebuah proceeding. Nah, proceedingnya itu dikatakan di dalam posternya, tertera jelas waktu itu bahwa proceedingnya itu terindeks ke Scopus. Nah, kami sudah kirim, saya dengan pembimbing dan seorang teman lain, itu kami sudah kirim ke konferensi tersebut, lalu iseng ngecek ke Scopus dan Simago. Ternyata proceeding tersebut sebenarnya sudah tidak ada lagi beberapa tahun sebelum kami kirim itu. Jadi antara poster dan kenyataannya itu sebenarnya peristiwanya sudah sangat jauh. Ya, kalau saya tidak salah, ngirim itu 2013, dia sejak 2009 sudah tidak ada lagi di terindeks di sana. Itu dilaksanakan oleh sebuah universitas di Malaysia. Universitasnya universitas baik. Hanya saja mungkin mereka tidak juga awas dengan hal tersebut. Jadi kalau mau terbit ya pilih universitas atau organisasi profesi lah. Lain dari itu ya hati-hati karena bisa jadi predatory. Untuk predatory bisa cek di biasanya mengeluarkan atau yang organisasi apa. LSM seperti ya LSM ya NGO seperti Beals itu dia mengeluarkan sendiri data yang diduga predatory. Sekira itu Pak ini. Baik, terima kasih banyak Pak Rahmat. Jadi itu tadi pertanyaan dari Bima Satriadi dan Kevin Rizal sudah didiskusikan. Kemudian kita lanjut dengan pertanyaan dari Hermawati. Ini dari Bung Hatta. Ya, jadi beliau menanyakan untuk penelitian
sosial seperti ekonomi yang melibatkan manusia sebagai subjeknya harus menggunakan ethical clearance. Nah, jika memang perlu, mohon penjelasan. Begitu pertanyaan dan terima kasih. Silakan, Pak.